Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sama. Cek kehadiran dulu ya. Pertamaan Isnedi. Ya, alhamdulillah ya. Dari 12 siswa berangkat semua ya. Tatap muka kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dianjurkan itu adalah 3S. Yang pertama apa? Memakai masker, mencuci tangan ya, sebelum mencuci anak-anak desa pilih berdoa. Terima kasih ya, Eza sudah pimpin teman-teman untuk berdoa. Mudah-mudahan ya, dengan kita berdoa, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Doa, marilah kita cek kerapian diri kita masing-masing. Ya. Sekarang dicek dulu, ya. Dicek terlebih dahulu. Ya. Sudah siap semua? Sudah ya. Jadi kita nyanyikan bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa kita Nusa Bangsa yang bangsa kita. Pembelajaran sebelumnya ya tentang apa? Ya, kita sudah belajar mengenai energi alternatif. Energi alternatif untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan membahas sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kondisi geografis itu nanti ada berupa pantai, ada berupa dataran rendah, ada juga dataran tinggi. Hubungannya dengan aktivitas manusia. Ya, nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 ya. Yang pertama, setelah mengidentifikasi teks bacaan belajar, siswa dapat menentukan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan masyarakat dengan tepat. Melalui diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis dan semangat. Menayangkan sebuah video ya, dengan judul Krisis Regenerasi Pertanian. Pertama, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi. Kedua, semakin sulitnya mencari lahan baru untuk tanaman pangan. Ketiga, semakin tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk. Keempat, makin berkurangnya jumlah petani. Tim Liputan, Berita Satu. Banyak kaum muda ya, yang tidak mau menjadi petani. Yang pertama karena apa? Karena sempitnya lahan ya. Sempitnya lahan, kemudian biaya produksi ya, produksinya itu mahal ya, tidak sebanding dengan apa yang mereka peroleh ya. Ya, sering pergi ke sawah. Sering. Kalau sering, coba kalian lihat amati. Di sawah itu kebanyakan orang tua atau kaum muda? Orang tua. Itu sudah membuktikan ya. Jadi regenerasi petaninya itu tidak ada ya. Jadi kebanyakan yang menjadi petani itu adalah orang tua. Sekarang kita bentuk kelompoknya. Karena nama kelompoknya itu bahan pangan ya. Ini kelompok apa? Ini? Ini sisa bagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok ya. Nah, apakah kamu tahu nasi itu berasal dari tanaman apa? Padi. Oh, iya, pintar-pintar semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai nasi atau padi, nah nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah bacaan ya, sebuah bacaan mengenai padi.
Ya. Nedi, baca. Paragraf 1 yang keras. Pada tangan yang sama. Selanjutnya Putri. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Selanjutnya Bale ditanam. Terima kasih ya yang sudah membacakan. Nah, setelah ini Pak Guru akan membagikan LAPD ya. Kalian jawab LAPD tersebut bersama kelompok kalian. Bisa ya? Ya, betul sekali ya. Padi itu merupakan tanaman yang sangat penting di Indonesia. Ya, terima kasih untuk kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tahukah kalian selain padi, apakah ada tanaman di Indonesia yang dapat digunakan sebagai tanaman bahan pokok yang dibuat? Ya, ada apa? Singkong, jagung, ketan. Ya, tepuk tangan untuk Adan. Kalian kepengen tahu ya tentang tanaman ini? Pengen ya, kalau kepengen coba kalian buat pertanyaan. Buat pertanyaan dituliskan di LKPB ini ya. Dituliskan. Ayo semuanya dikumpulkan, perwakilan desa masuk. Di kelompok kalian ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin kalian ketahui mengenai tanaman ya yang bisa digunakan sebagai bahan makanan yang diamati. Kira-kira ini gambar apa? Oh ya, ada orang-orang sedang melakukan apa ini? Menanam padi dengan menggunakan apa? Sangkai. Ruang penduduk di sini ada gedung yang besar itu apa? Kira-kira? Sangkai. Ini bentuknya seperti dulu ya, jadi di atas ya. Nah, untuk mengetahui kondisi geografi di Indonesia, nanti Pak Guru akan menayangkan video. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPB lagi ya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikannya di depan ya. Manusia dan kondisi alam sangat erat hubungannya. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki aktivitas berbeda-beda setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, contohnya seperti kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar dan memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai memiliki iklim yang panas dan pantai tanahnya tidak subur karena hanya berupa pasir. Aktivitas penduduk di daerah pantai yaitu nelayan. Hari ini semoga dapat diambil manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata dan makna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kriterianya apa saja yang dipantang lagi. Ya, sudah selesai ya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok itu. Ya, dari kelompok itu, lokasinya pantai tadi ya, di pantai. Daerahnya berbatasan langsung dengan laut, betul ya? Ya, terima kasih ya untuk kelompok utang ya. Tepuk tangan untuk kelompok utang. Ya, dataran tinggi ini lokasinya adalah ya. Dataran tinggi lokasinya 500 meter di atas permukaan air laut. Jadi ukurnya itu dari permukaan air laut. Saya terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Adi ya. Di dataran rendah itu lokasinya ya kurang dari 200 meter ya. Ininya ya beriklim panas ya. Tanamnya subur ya. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama tentang apa? Padi ya. Bagaimana padi itu tumbuh? Berapa prosesnya padi tumbuh? 110 sampai 130 hari ya. Kemudian kita belajar juga tadi mengenai kondisi geografis ada tiga, pantai, kemudian dataran tinggi dan dataran rendah. Ternyata setelah melihat video, kalian sudah tahu mengenai hubungannya ya kondisi geografis dengan aktivitas manusia ya. Pak Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri. Kalau sudah perwakilan kelompok mengumpulkannya menjadi satu ya. Dikumpulkan menjadi satu dalam kelompok. Nanti perwakilan kelompoknya maju mengumpulkan ke depan. Pada pembelajaran pagi hari ini ya, pada hari ini apakah kalian paham apa yang Pak Guru jelaskan dari awal tadi? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ini namanya hari manis. Ini namanya hari manis. Apa guna hari manis? Saya mau belajar boleh nangis. Jangan disuruh mengerjakan tugas nangis ya. Dimarahin nangis. Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Itu sedikit motivasi dari Pak Guru ya. Pimpin berdoa lagi ya, Jar. Semangat. Silakan gunakan rumah.